Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Cangkrukan. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua. Salam sehat juga untuk semua. Sehat untuk Indonesia, dan mudah-mudahan Indonesia segera terbebas dari pandemi COVID-19. Bicara soal protokol, ini tidak cuma ada di kesehatan maupun di keamanan, di dunia kehumasan ternyata juga diberlakukan protokol komunikasi, atau bahasa sederhananya adalah rekomendasi atau panduan. Nah, Global Alliance ini memiliki beberapa rekomendasi yang diberlakukan untuk para praktisi humas, insan humas, pelaku humas, dan orang-orang yang bekerja di dunia humas atau komunikasi. Dan ini menjadi penting di era pandemik atau di era krisis komunikasi di tengah pandemik COVID-19 ini. Presiden Global Alliance Justin Green menyampaikan bahwa kita harus mengikuti WHO dalam rangka mengkomunikasikan maupun kampanye untuk bersama melawan COVID-19. Inisiatif ini ditujukan tidak hanya untuk praktisi humas saja, tapi juga untuk organisasi, untuk perusahaan, corporate, dan lainnya, khususnya untuk meningkatkan skill komunikasinya agar dalam menyampaikan pesan-pesannya itu dapat diterima oleh publik secara baik dan bisa dipertanggungjawabkan. Ada 12 poin yang dianggap relevan oleh Global Alliance guna membuat komunikasi yang bertanggung jawab terkait coronavirus serta dampaknya bagi berbagai aspek yang ada. Nah, ini poin-poin yang direkomendasikan atau yang saya sebut adalah protokol komunikasi untuk COVID-19 agar kita dapat mengeluarkan produk komunikasi yang baik, bertanggung jawab, dan efektif. 1. Sebelum kita berkomunikasi, perlu kita pikirkan tentang dampak dari pesan yang akan kita keluarkan, khususnya untuk orang yang di luar kita. Nah, kemudian yang kedua, jangan menyembunyikan dampak pandemi COVID-19 ini. Bersikap realistis dalam berkomunikasi, kemudian harus berdasarkan fakta. Poin ketiga, dalam berkomunikasi kita wajib menggunakan bahasa yang langsung dan sederhana agar meminimalkan dramatisasi situasi. Contohnya banyak ini. Nah, kemudian poin keempat, masukkan harapan dalam komunikasi kita. Sisipkan semangat dalam komunikasi kita. Kemudian poin kelima, dalam berkomunikasi kita juga harus memberikan contoh atau praktik yang baik. Nah, kemudian poin keenam, identifikasi siapa audiens kita. Poin ketujuh, berikan prioritas untuk olah pesan dari sumber yang resmi agar publik terhindar dari hoax atau fake news. Nah, kemudian poin kedelapan, hindari berbagai berita palsu atau hoax. Nah, kita juga dituntut harus menjadi komunikan yang kritis terhadap sumber informasi. Poin kesembilan, jangan membuat jenuh jaringan dengan pesan yang terlalu banyak. Kalau di dunia sosmed ini spam. Poin kesepuluh, jangan menghabiskan waktu mengkritik komunikasi publik. Ayo kita coba bekerja sama dengan komunikan publik kita untuk meningkatkan agar menjadi lebih baik. Nah, kemudian rekomendasi ke-11, kita perlu mendukung pekerjaan media yang memberikan informasi akurat, kemudian informasi yang tepat. Yang ke-12 atau rekomendasi terakhir, humor ini juga boleh, tentu dengan humor yang baik, karena humor adalah penangkal krisis, asalkan tidak sembrono. Nah, itu tadi 12 poin rekomendasi dari Global Alliance
untuk komunikasi COVID-19 yang bertanggung jawab, sehingga kita benar-benar dapat memberikan ragam informasi ke publik kita secara clear, tidak simpang siur, dan bisa dipertanggungjawabkan, serta publik yang menerima dapat langsung memahami dan menjalankan. Salam sehat selalu untuk Indonesia. Ayo Indonesia bicara baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.